Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung neratas diwanguna 31 desa anti politik uang yang harapan praprakan pemilihan bupati terwakil bupati 2020. Kita ngadegen desa anti politik uang teh di sorang pikir ngaheretan rohang gerak lampah politik uang dina pemilihan bupati nu bakal datang. Dina raraga yang harapan pemilihan Bupati Turwakil Bupati Bandung 2020 anu bakal datang, sakumna kasayagaan keur memejehna ditetaharkeun bohku Komisi Pemilihan Umum, bohku Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Minangka tarekah pikeun mupus politik uang nalika pilkada di Paju, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ngalakonan sosialisasi pengawasan partisipatif jeung ngadegkeun desa anti politik uang dina pemilihan Bupati Turta Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Lianti ngalakonan sosialisasi kawa wakil kepala desa di Kabupaten Bandung, Bawaslu oge ngadeklarasikeun anti politik uang. Eta desa anti politik uang teh diadegkeun satutas 31 desa jeung wawakilna nyorang deklarasi sikep pikeun boga komitmen mondah sagala rupa tarekah money politics dilelewakna sewang-sewangan. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia nembrakeun eta gerakan desa anti politik uang teh mangrupa pilot project pikeun wewengkon sejena. Nanti kedepannya aktor politik itu bermain memanfaatkan aparat desa, termasuk juga perangkat desa, apalagi kita punya pengalaman di Pilgub Jabar dan pemilu serentak itu bagaimana keterlibatan seorang kepala desa terhadap salah satu pasangan calon. Nah, kita berharap di pilkada ini itu tidak terjadi lagi, maka kita bentuk 31 desa anti politik uang ini sebagai pilot project. Bahkan tidak hanya kades yang kita libatkan sebagai bagian dari pengawasan, juga nanti adalah RT. Nah, RT juga nanti kita akan sama lakukan MOU. Jenglengan desa anti politik uang teh dipiharep bisa mawa panyaang ka sakumna masyarakat ngeunaan bahaya politik uang anu bisa diancam pidana. Rezitia Prasaja, Bandung TV.